Sementara itu, saudara, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga beberapa jam, Kabupaten Kayong Utara dilanda banjir. Kondisi banjir terparah di Kabupaten Kayong Utara termaksud di Kecamatan Sukadana dan beberapa warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kondisi banjir terparah di Kabupaten Kayong Utara yakni berada di Kecamatan Sukadana, Dusun Sidorejo, Desa Sedahan yang disebabkan karena terjadi hujan terus-menerus dengan intensitas lebat. Beberapa warga terpaksa dievakuasi pada malam hari karena air semakin tinggi dan hujan tak kunjung reda karena beberapa rumah warga sudah terdampak banjir. Hujan yang mengguyur Kayong Utara ini terjadi sejak Sabtu kemarin hingga Minggu malam dan air semakin tinggi. Beberapa petugas dari pihak BPBD Kayong Utara telah mengevakuasi 17 jiwa karena pemukiman atau rumah warga tersebut tergenang banjir. Selain itu, pihak Polres dan pihak BPBD Kayong Utara terus melakukan pemantauan kondisi pemukiman warga yang terdampak banjir apabila tidak memungkinkan dan air semakin tinggi untuk segera dilakukan evakuasi lebih lanjut.